Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Para penonton yang saya kasihi dan hormati, alhamdulillah kita bersama sekali lagi bagi perkongsian pada malam hari ini menerusi apa ni kata orang tu media masa menerusi media platform Masjid Kampung Siglap berkenaan kuliah maghrib pada hari inilah insya-Allah. Dan kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala menerusi nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita dapat bertemu sekali lagi. Dan pada masa yang sama kita berdoalah kepada Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita kesihatan buat keluarga kita, buat teman-teman kita, bagi mereka yang sedang dihadapi ujian, kita sama-sama doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan urusan mereka insya-Allah. Maka ma'asyar muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah, hari ini kita akan sambung menerusi ruangan carahan online ni bertajuk ataupun kita lihat berkisah perkara yang telah pun dibincangkan minggu yang lalu, iaitu selepas kita takbiratul ihram, kita dah baca doa iftitah, kita ada pula kita katakan sebelum kita mulakan dengan bacaan dengan isti'adah ataupun ta'awuz. Bila mana kita dah pun membaca ta'awuz, ta'awuz yang macam mana saya katakan minggu yang lalu adalah perkara yang wajib untuk kita lakukan sebelum kita nak baca apa jua dalam Al-Quran. Jadi perlindungan itu haruslah dilakukan dengan minta perlindungan daripada Allah, daripada syaitan yang dilaknat tu tidak mengganggu kita ataupun apa yang datang daripada diri kita. Jadi selepasnya ataupun selanjutnya adalah perkataan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kita nampak daripada perkataan Bismillahirrahmanirrahim? Maksudnya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau kita lihat di sini, ada nama Allah dan juga sifat Allah, ada juga nama-nama Allah. Maksudnya dengan nama Allah, Bismillah, nama Allah tu apa? Allah. Allah tu nama dia. Allah, Rabb. Tapi digunakan perkataan Allah. Jadi perkataan Allah di sini, kalau kita lihat, sifatnya apa? Sifatnya adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Okay? Dan Ar-Rahman, Ar-Rahim itu pun nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa saya katakan macam tu? Dalam surah Al-A'raf, dalam surah Al-A'raf ayat yang 180, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha." Fad'uuhu biha. Okay, hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala asmaul husna, nama-nama Allah. Maka bermohonlah dengannya. Okay, maka bermohonlah dengannya. Bermohon dengan nama-nama tersebut. Di sini saya nak membawa, kadang-kala kita ini lebih nak katakan kita tawasul. Tawasulnya apa? Kita menggunakan jambatan. Okay, untuk kita punya doa ni cepat diterima. Jadi kita gunakan jambatan. Ini jambatan yang sebaiknya bila kita lakukan adalah jambatan dengan menggunakan nama yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan ataupun sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Jadi nama-nama Allah ada 99. Dan kita pun dah dengar khutbah-khutbah yang lepas. Kita lihat ada perkataan nama-nama Allah Ar-Razzaq, Al-Latif. Dan macam minggu yang lepas tu hari Jumaat, dia menggunakan perkataan Al-Adl. Maka Allah Ar-Razzaq yang Maha memberi rezeki, Allah yang Maha adil.
okay, Allah yang maha lembut. Jadi kita gunakan, okay, jambatan itu sebut nama-nama Allah, kita sebutkan nama-nama Allah dan kita minta. Mudah-mudahan dengan jambatan tersebut Allah cepat perkenankan doa kita, insya-Allah. Lima asyrul muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Bila kita gunakan perkataan Bismillahirrahmanirrahim, kalau dikatakan dalam kitab ini, maka niatkanlah tabarruk untuk memulai bacaan kalamullah. Okay, kita tabarruk. Tabarruk ni apa? Kita letakkan sesuatu tu untuk kita membaca kalam Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya ia menjadi sesuatu yang kuat, sesuatu yang terbaik untuk diri kita, insya-Allah. Dan fahamilah bahawa semua urusan adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sudah semestinya segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita hayati bermulanya daripada perkataan basmalah yang kita bacakan dalam solat tu, okay, sebab ada di kalangan para ulama, okay, berbeza pandangan. Yang ada katanya basmalah tu bukan daripada surah Al-Fatihah. Ada pula yang mengatakan daripada sebahagian daripada surah Al-Fatihah. Tapi kalau kita tengok daripada Rasam Usmani, okay, kita akan nampak, okay, Bismillahirrahmanirrahim tu termasuk, okay, termasuk dalam surah Al-Fatihah. Itu perbezaan pandangan. Tetapi yang wajib ataupun dasar yang perlu dilakukan dalam solat, mesti kena baca Alhamdulillahirrabbilalamin, ataupun kita katakan surah Al-Fatihah. Itu dasar, okay, asasnya kena baca, okay. Sebab kalau tak baca surah Al-Fatihah mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i, okay, Muhammad bin Idris, solat tu tak sah. Tapi sebagian pandangan yang lain, okay, contohnya macam mazhab Imam Abu Hanifah, dia kata sah. Hatta kalau kita baca surah surah yang pendek sekalipun, tetap solat sah. Tapi lebih kuat, lebih kukuh, okay, kena baca umul kitab, iaitu surah Al-Fatihah. Jadi bila kita sebutkan perkataan surah Al-Fatihah tadi, dengan kita katakan Bismillahirrahmanirrahim, kita dah pasak niat tu. Tabarruk kita tu, kita nak kena buat keesaan tu kepada Allah sahaja semata-mata. Boleh faham, eh? Jadi keesaan tu mesti diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila mana kita dah sebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala tersebut, kita ada pujian pula. Yang kita kata Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekalian alam. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji. Okay, Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, yang memiliki alam ini. Yang mempunyai kekuasaan alam semesta, Rabbul alamin. Semua sekali. Sebab tu dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan nak menunjukkan yang nak menunjukkan, saya ulangi, nak menunjukkan betapa kita ni kerdil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika dunia ini, okay, untuk diberikan dengan kursi Allah, kursi Allah, okay, nak bandingkan dia dengan kursi Allah, kita ambil satu benda yang kecil ni, contoh macam cincin ni, kita letakkan di atas meja. Dunia ni macam cincin tu. Keluasan tu adalah apa? Kursi Allah. Dan manakala untuk kursi Allah dan juga arsy Allah, kita letakkan juga cincin ni, okay? Maksudnya letakkan cincin tu, bayangkan itu adalah kursi, okay? Kita bayangkan itu adalah kursi. Lepas tu kita bayangkan pula arasy Allah, betapa hebatnya dan betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan Allahu Akbar. Jadi ciptaan Allah ni, kalau kita lihat, Allah boleh buat apa saja yang dia nak buat kepada kita. Tapi macam mana kita terima? Hanyalah dengan pujian Alhamdulillah. Kena pula dengan musibah pun dia tetap bersyukur, dia sabar. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, aku tajub dengan umatku, bila dia terima sesuatu, dia bersyukur. Dia terima sesuatu, dia bersyukur. Dia timpa musibah, dia sabar. Itu cantiknya. Jadi bila kita tengok, kita dah baca Alhamdulillahirrabbilalamin, okay, kita dah puji Allah Subhanahu wa ta'ala, okay, selepas itu kita lihat pula dia menggunakan perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim. Okay, manakala bila kamu mengucapkan perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim, maka hadirkanlah, kata kitab ni, kata saya kitab kat sini, hadirkanlah di dalam hatimu berbagai macam kelembutannya agar engkau dapat melihat rahmatnya.
Bila kita kata Ar-Rahman, Ar-Rahim, kita ingat balik apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita, Allah hadiahkan kepada kita. Semoga dengan perkataan Ar-Rahman, Ar-Rahim, bila kita baca dari surah Al-Fatihah tu, dia lembutkan hati kita. Kita tahu bahawasanya kita ini lemah. Macam saya kasihkan contoh tadi, bila kita letakkan sesuatu, kan kata Rasulullah, letakkan sesuatu dan kamu tengok sebesar mana sahara tu, okay? Lautan sahara tu, padang pasir, ha, macam mana kita ke situ, kedilnya kita dekat sahara tu, ha, macam itulah keluasan sahara tu. Macam mana kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan rahmat kasih sayang Allah itulah kita berpegang. Kita berpegang kepada kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi kita lihat balik. Jadi bila macam kita baca surah Al-Fatihah, okay, kita baca hari-hari, tapi kalau tak memberikan kesan kepada diri kita pun susah. Jadi kita lihat balik, kita baca surah Al-Fatihah tadi, okay, dengan perkataan Bismillahirrahmanirrahim, dengan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebut lagi dengan nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita lihat balik, okay, saya ini lemah, tetap Allah berikan saya peluang. Saya itu tak berapa kuat, Allah tetap berikan saya peluang. Kita ni lemah, tetapi kadang-kadang kita lalai disebabkan kita ada pangkat. Bila kita ada pangkat, kita ada kelebihan, kita lupa diri. Jadi Allah kembalikan semula kepada kita. Allah bawa balik kita, turun balik, ingat balik siapa sebenarnya kita ni. Jadi kita kena ingat, kena sentiasa ingat, supaya kita sentiasa kekal dalam landasan yang betul. Baik, seterusnya, jadi bila mana kita sebut Alhamdulillah, okay, yakni rasa syukur harus sampai kepada Allah, kerana segala nikmat berasal dari Allah. Barang siapa meyakini nikmat berasal dari Allah, okay, selain daripada Allah, atau bersyukur kepada selain Allah, maka basmalah dan hamdalahnya mengandung kekurangan sesuai dengan berpalingnya kepada selain daripada Allah. Okay, macam saya katakan minggu lepas ataupun minggu-minggu yang sebelumnya, bila mana dia ada bacaan tetapi dia masih menganggap orang lain ataupun bantuan daripada yang lain, makanya bacaan tu masih belum kuat dalam hatinya. Okay, maka bila mana kita kata Ar-Rahman, Ar-Rahim, kita ingat balik kelembutan, kebaikan Yang Maha Esa itu kepada kita. Maka kita hadirkanlah di dalam hati berbagai macam kelembutannya, agar kita dapat melihat rahmatnya dengan jelas, sehingga akan menumbuhkan harapan kepadanya. Dan pada masa yang sama, dia akan tumbuh rasa ta'zim dan takut dengan bacaan Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari balasan. Kita ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah, selalu pergi mana? Pergi ziarah kubur. Tapi apa yang kita belajar daripada menziarahi kubur? Okay, ada tak daripada kata-kata talqin yang kita dengar memberi kesan kepada diri kita atau tidak? Ma'asyiral muslimin, kita ni hidup, okay, untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan juga manusia untuk beribadah. Itu matlamat kita. Jadi bila matlamat kita untuk beribadah kepada Allah, nanti kita akan diperhitung oleh Allah dengan apa yang kita lakukan sepanjang kehidupan kita yang Allah izinkan hidup di muka bumi ini. Jadi apa yang kita dah buat? Dari bila mana kita dengar perkataan Maliki Yaumiddin, okay, Malik, yang memiliki hari kebangkitan, kita akan dibangkitkan. Kita mati sekali, tapi kita hidup dua kali, hidup di dunia dan hidup di akhirat sampai bila-bila. Jadi dia yang akan mencarum sama ada kita ni berat timbalan amal yang sebelah mana. Jadi ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah, saya katakan sekali lagi, saya pun bukan yang baik, saya pun lemah, dan kelemahan itu kita akan menjadikan kita lebih baik untuk kita ingat dan kita sedar bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa di atas melihat kita. Jadi kita kata Maliki Yaumiddin, okay, apa dikatakan di sini, penghayatan akan keagungannya, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mesti kena tumbuh, kerana tidak ada kerajaan kecuali baginya. Apa kerajaan yang ada? Kerajaan Fir'aun habis dibenam oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
kerajaan Namrud habis dibenam, Abraha habis dibenam dengan apa? Dengan burung ababil. Kerajaan mana yang ada yang kuat macam mana sekalipun kerajaan tu, kalau dia tidak berpaksikan dirinya kepada Allah, akan ada kegagalan. Kita boleh ambil contoh-contoh para sahabat, bila mana dia memegang keikhlasan, memegang tawakal, berusaha kepada Allah, tengok apa yang Allah berikan kepada mereka, kejayaan di dunia maupun kejayaan di akhirat. Jadi bila kita katakan Malik Yaumiddin, itulah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selepas itu kita ada sumpahan pula yang kita berikan. Okey. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini sumpahan kita. Kepada engkau kami apa? Kami menyembah, dan kepada engkau kami taat. Sembah kepada Tuhan yang satu, taat kepada perintah yang kita sembah. Apa perintah dia? Buat apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang. Itu yang kita katakan ketaatan insan yang sebenarnya. Kita kalau tengok dekat dunia kita sekarang ni, bila kita kata kita ada ketaatan kepada seseorang tu, kita sanggup mengorbankan. Begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita kata kita taat dengan Allah, apakah pengorbanannya? Pengorbanannya adalah melakukan apa yang dia suruh, tinggalkan apa yang dia tegah. Jadi ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Itulah sedikit sebanyak yang ingin saya kongsikan pada hari ini, menerusi surah Al-Fatihah yang kita baca. Tapi saya akan berhentikan sampai di sini dahulu. Nanti kita akan masuk dengan perkataan ihdinas siratal mustaqim. Itulah pengharapan, permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan dengan sikit sebanyak yang saya kongsikan ini, kenalah rajin-rajin buka tafsir Al-Quran, tengok, kita hayati, kita ambil pedoman daripada Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita, Allah tunjukkan hikmah daripada bacaan kita, dan Allah bawa kita, keluarga kita, untuk terus jadi hamba-Nya yang mulia, insya-Allah. Maka yang baik itu datangnya daripada Allah, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.